Memasuki hari kelima sejak 11 Maret 2022, rumah warga di Jalan Haji Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur masih kebanjiran. Tersumbatnya saluran air diduga kuat menjadi penyebab banjir tak kunjung surut. Menyikapi banjir yang terus bertahan pada Selasa 15 Maret 2022, petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Timur mulai mengeruk saluran air yang diduga tersumbat. Lokasi pengerukan ada di 3 RT Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengerukan got ini rencananya terus dilakukan hingga banjir surut. Adapun warga mulai mengkhawatirkan dampak banjir berkepanjangan, yaitu pemutusan arus listrik dan potensi wabah penyakit seperti demam berdarah. Banjir telah dilaporkan warga ke Pemprov DKI Jakarta lewat Twitter pada 11 Maret 2022.